Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haji Mabrur. Teman-teman, video kali ini saya berada di sekitaran Jabal Uhud. Nah, ini Jabal Uhud yang panjangnya katanya ada 7 km ya, dan ada juga yang mengatakan 5 km. Nah, dari mana? Dari ujung sana sampai ke sini ya, sangat jauh banget, dan di sekelilingnya seperti ini. Masya Allah, jemaah sangat ramai banget pada hari ini. Dan ini yang di lingkaran, ada lingkaran ini makam para sahabat yang berjuang dulu di sini membela umat Islam, dan pernah terjadi di sini zaman dahulu. Seperti itulah sejarahnya zaman dahulu, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Di kita lihat di sini, ini ya Bukit Pemanah, katanya berapa puluh para pemanah di sini yang mengalami kegagalan karena tidak mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW dulu. Jadi seperti ini di sini. Kita lihat ya, sekelilingan ini sangat indah banget, dan para jemaah sangat ramai banget mengabadikan momen berfoto, dan berbagai hal dilakukan para jemaah seperti menulis di bebatuan ya, di jabal ini. Para jemaah lihat, ada yang mengambil pasirnya, mengambil batunya di sini. Mau lihat teman-teman, di atasnya juga sana banyak para jemaah yang sedang berkunjung ke sini, dan saya ketinggalan sama teman-teman, gak tahu sudah di mana. Baiklah teman-teman, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel Haji Mabrur. Semoga videonya bermanfaat, dan semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang belum bisa hadir ke Jarah, ke Mekah dan Madinah. Sana ada terminal bus para jemaah. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah nyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan video ringannya semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman. Dan video ringan kali ini sampai di sini saja, biar durasinya tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.